Kalau di sini tuh ada makam dari Raden Jokrodipuro ya, ini atau Bupati. Terus ada Kanjeng Raden Adipati Aris. Ini raden-raden semua yang dimakamkan di sini. Tapi nggak terlalu bisa bacanya ya, tulisan Jawa. Kalau di sini tuh ada makam dari Pangeran Palembang. Ini dimakamkan di area makam Sunan Kali Sunan Kudus. Ini ada Pangeran Palembang. Ada 3 makam ya. Sekarang itu di sini tuh sudah mulai bersih dan tertata rapi, serta pintu keluarnya itu ada 3 ya. Yang pertama di sini itu pintu keluar 1, yang kedua tuh di sebelah sini di kiri ini. Pintu keluarnya ada 2 sekarang. Nah, ini sekarang jadi pintu keluar. Jadi dulu tuh ditutup ini ya, sekarang dibuka dijadikan pintu keluar. Karena biar aksesnya kan nggak keluar masuk. Ini saya mau ngambil sepatu. Jadi seperti ini kalau berziarah pada siang hari. Ini siang menjelang sore ya, jam 3:30. Ini banyak sekali yang datang, para apa namanya itu, para peziarah. Dulu pintu masuk pintu keluarnya tuh di sini lewatnya. Tapi sekarang sudah dibuatkan jalur. Jadi bisa lewat belakang, bisa kembali lagi lewat di sini tadi. Nah, kurang lebih seperti itu ya video singkat dari saya. Terima kasih yang sudah menonton dan mensupport selalu. Saya ucapkan jazakumullah khairan, semoga terhibur dengan video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.